Provinsi Jawa Barat berada pada posisi siap, serta menyambut baik proses pemilihan kepala daerah atau pilkada yang rencananya akan dilakukan serentak. Namun menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, pilkada serentak tersebut harus berkualitas, serta berjalan secara efektif dan efisien. Usai bersilaturahmi dengan peserta Rapimnas KPU RI dengan KPU Provinsi se-Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menuturkan, efektivitas serta efisiensi tersebut harus terlihat pada waktu penyelenggaraan yang dilakukan sekali atau dua kali dalam waktu tertentu, serta tepat sasaran. Selain itu, Gubernur pun mengatakan bahwa melalui pilkada serentak ini, aspirasi dan hak masyarakat dalam berdemokrasi tetap terpenuhi, serta keriuhan politik berlangsung dalam waktu bersamaan. Nah, tentu dalam konteks ini, karena hasil kajian kita menyambut baik pilkada langsung tapi efektif efisien dari sisi ketepatan sasaran tepat dan penyelenggaraan bisa efektif karena dari sisi waktu hanya sekali ya sekali rombongan atau mungkin dua kali rombongan. Jadi ini sangat baik. Jawa Barat dalam posisi menyambut baik dan kemudian kita dengan KPU tentu bersama-sama siap melaksanakan pilkada serentak tersebut. Ya terkait dengan Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan KPU Pusat masih menunggu hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah yang tengah dilakukan DPR. Hasil revisi ini nantinya akan disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat oleh KPU. Namun, KPU tetap akan melakukan pilkada serentak ini di seluruh Indonesia, dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk itu, KPU pun akan tetap melaksanakan tugasnya secara kolektif dengan KPU Provinsi ataupun Kabupaten Kota. Penyelenggara pilkada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 adalah KPU. Dan KPU akan bekerja secara kolektif dengan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, sembari kami sekarang masih menanti terhadap revisi ini. Ya. Secara keseluruhan, sama saja polanya pemilihan kepala daerah pada dua periode yang lalu dengan yang sekarang. Nah, kaitannya dengan kewenangan nih, Pak. Ada 204 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak se-Indonesia. Jika dilakukan pada awal tahun 2016, di Jawa Barat sendiri ada 8 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada, yaitu Kabupaten Bandung, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Indramayu, serta Kota Depok. Sopian Permana Putra, Pipin Sauri, Jawa Barat TV.